SMP Negeri 13 Padang genap berusia 59 tahun. Peringatan ulang tahun salah satu SMP Negeri di Kota Padang ini digelar pada Kamis kemarin dan berlangsung meriah. Turut hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Padang Henry Septa, Sekda, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemko Padang, para alumni serta berbagai lainnya. Tanpa hadir dalam kesempatan itu salah satu alumni yang juga mantan Wali Kota Padang dua periode, Fauzi Bahar. Ulang tahun SMP Negeri 13 Padang ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan yang akan ditutup pada hari Minggu. Di antaranya ialah berbagai lomba bagi pelajar SMP se-Kota Padang dan jalan sehat bertabur hadiah. Pada kesempatan itu, Wali Kota Padang berkesempatan memotong nasi lamak yang diserahkan kepada kepala sekolah, alumni dan kepala dinas pendidikan sebagai rasa syukur SMP 13 yang kini telah berusia 59 tahun. Ada kado spesial pada ulang tahun ini bagi SMP Negeri 13 Padang. Karena sekolah tersebut kini memiliki 4 ruang kelas baru yang pada kesempatan itu langsung diresmikan oleh Wali Kota Padang. Kita benar-benar bersuka cita hari ini ya, dengan umur yang 59 tentu kita berharap anak-anak kita siapkan menjadi generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang betul-betul membanggakan ya, yang soleh dan solehah ya, yang akan menduakan orang tuanya nanti, yang membanggakan orang tuanya nanti dan kita semua masyarakat. Nah, ini adalah harapan yang juga disampaikan oleh Bapak Presiden bagaimana mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Ini lagi kita lakukan bersama dengan Bapak Sekolah dan para guru-guru ya, anak-anak kita selalu ya ayomi dengan baik, kita berikan apa hak mereka. Tapi sembari itu kita juga mengarahkan mereka jauh dari kegiatan-kegiatan negatif seperti tawuran ya, atau pengaruh-pengaruh buruk lainnya, LGBT dan juga pergaulan bebas. Ya, ini yang kita coba dari pemerintah lalu dinas untuk bagaimana ke seluruh SMP baik negeri, swasta pun dan sederajatnya Kota Padang agar bisa berkomitmen mewujudkan generasi-generasi muda yang membanggakan, yang insya Allah menjadi pengganti kita nantinya yang terbaik. Adapun rangkaian acara kami adalah yang pertama milad SMP Negeri 13 Padang yang ke-59 insya Allah sudah diresmikan tadi oleh Pak Wali, kemudian juga peresmian gedung RKB yang dibantu oleh Wali Kota Padang melalui APBD, alhamdulillah sudah selesai. Dan insya Allah setelah ini kami akan melaksanakan lomba musabakah sartil Quran, kemudian lomba baca puisi dan cerpen bahasa Inggris untuk SMP se-Kota Padang. Insya Allah dalam 2 hari ini lomba itu selesai dan penutupannya nanti pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Kami awali dengan jalan santai bersama seluruh keluarga besar SMP 13 Padang bersama alumni. Kemudian nanti ditutup di sini dengan acara organ tunggal, kemudian hiburan, lalu pengumuman hadiah yang menang. Milad ke-59 SMP Negeri Padang ini berlangsung semarak dan diakhiri dengan makan bersama. Rangkaian milad ke-59 ini terselenggara berkat kerjasama semua pihak, mulai dari pihak sekolah, komite, alumni dan majelis guru. Kami berkomitmen bersama membangun sekolah dengan nawa itu yang ikhlas. Makanya kita sama-sama meningkatkan, karena kalau masalah kuantitas jumlah siswa sini sangat luar biasa. Hanya kita coba meningkatkan kualitas pendidikan. Makanya kita coba melandakan perlombaan-perlombaan yang berhubungan dengan anak.
Nah, alhamdulillah dari tahun ke tahun ada siswa kita dikirim olimpiade. Nah, selanjutnya yang paling inti di sini bagaimana kompaknya, saya lihat kami dari komite, kompaknya majelis guru dengan ada leadership-nya kepala sekolah, itu yang inti. Nah, bagaimana kepala sekolah bisa mengajak kami kok dari komite ini saling bersama, bersinergi, itu yang intinya kelihatan di sini. Dasir Retahadi Suri, Padang TV.